Baby, welcome back to my channel. Jadi hari ini aku mau nge-vlog karena hari ini tuh rencananya aku mau pergi quality time gitu sambiri. For today's agenda itu sebenarnya aku hari ini tuh ada photoshoot buat endorsement Instagram aku. Dan biasanya kalau misalnya kalian tahu, aku tiap kali photoshoot itu pasti emang selalu sambiri. Jadi kayak sekalian aja, hari ini tuh aku mau photoshoot sekaligus nge-spend time bareng dia. Mungkin nanti kita mau main di time zone atau kita mau nonton, makan, shopping. Sekarang tuh udah jam 10:37 dan ini aku udah siap-siap dari tadi. Aku udah makeup, terus aku juga udah ganti ke baju endorsement yang nanti aku mau foto. And yeah, as you guys can see, ini makeup aku. Itu kalau misalnya buat photoshoot pasti jadi kayak lebih ekstra daripada biasanya. Nanti tuh jam 11 siang aku mau ngupload video di YouTube aku, karena kan hari ini hari Minggu. Kalau misalkan gak tahu, aku tuh selalu ngupload video di hari Minggu. And it's a date vlog, kan harus nonton, kan video seru banget. Nanti aku bakal taruh linknya di description box bawah. So here's my outfit for today. Ini outfit aku bener-bener kayak serba hitam, jadi kayak cewek mamba. Aku pakai long sleeve top, dia di bagian sininya ada model kerutannya gitu. Dan juga untuk celananya, ini aku pakai flare pants dari Shop Rinsta. Guys, jadi sekarang kita udah nyampe di Ion Mall dan sekarang kita mau beli minum dulu karena kita bakal foto, jadi takutnya nanti kita bakal haus. Jadi ya, outfit of the day. Ini outfit aku cewek mamba dan outfit Biri cewek kue abis noh. Ini kita mau naik lift eskalator. Oh iya, ini eskalator, gue lupa. Di sini aku pesan mango green tea as always. Setiap kali aku pergi ke Koi, aku pasti selalu pesan mango green tea karena ini jujur enak banget. 3, 2, 1. Cafe Biri guys, lihat nih. Ini kayak gini. Kasian banget. Nih ya guys, yang mau beliin Biri HP bisa langsung komen aja di bawah. Gak ada yang ntar aku beliin. Tapi kamu harus joget di situ. Hey guys, jadi kita udah kelar nyantai-nyantainya di Koi dan sekarang kita mau langsung foto aja. Dan sebelum itu kita mau toilet dulu. Jadi aku ditinggal sendiri, dia lagi meral selfie, maunya sendiri, gak mesin aku. Lagi meral selfie tuh. Ih, coklatan deh. Lama banget itu, kalau meral selfie tuh emang lama banget guys. Kayak gitu lah ya. Taraaa. Ah, gak tau lah, mau ngapain. Spot foto pertama guys. Jadi ini kayak random aja, tiba-tiba kita nemu spot foto di sini. Jadi ya kita mau sekarang mau foto dulu. Guys, jadi sekarang kita pindah lokasi ke parkiran karena kita kayak pengen coba gitu lokasi sini. Dan ini kita udah dapet fotonya kayak gini. Tapi ya, kita udah selesai buat photoshoot yang outfit yang pertama. Dan sekarang kita bakal toilet buat ganti baju. Aku cuma kayak perlu foto satu item lagi. Abis itu kita bakal main. Yeay.
So here's for the second outfit. Ini aku pakai white blues gitu, dan di luarannya itu aku pakai semacam corset printed top. Terus ini untuk celananya. Aku nggak pakai celana, ini aku pakai rok. Ini dari aesthet.yourlife. Terus ini pakai perintilan kalung dari Vivienne Westwood. Gelangnya dari Small Business gitu di Instagram. Jadi ya, ini outfitnya bagus banget deh. Aku memang suka banget sama outfit ini, kayak lucu banget. Ini aku udah benerin lip tint aku. Kan tadi kan lip tintnya kayak terlalu merah, dan sekarang lip tintnya jadi natural. Oke guys, jadi sekarang kita mau OTW ke spot foto selanjutnya. Hai guys, jadi sekarang kita udah kelar fotonya. Jujur ini outfitnya bener-bener bagus banget, aku suka banget sama outfitnya. And ya sekarang tuh udah sore, kayak gak tau kenapa ternyata fotonya selama itu. Sekarang kita mau langsung aja, kita mau main. Sekarang kayak dari tadi tuh aku udah kasar banget buat main di Amazon, jadi ya let's go. I'ma pull up on the spot, I'll be on my way. Know you going through a lot, let me come through. We can chill for tonight, I'll be on my way, yeah. I'll be on my way, yeah. I'll be on my way. Baby, don't take a shot if you want to. I'ma pull up on the spot, I'll be on my way. Thank you.
kita udah selesai main di Amazonnya. Tadi kita udah main apa aja? Mobil-mobilan. Kita main mobil, main transformer, main kodok. Terakhir kita foto booth. Cabut boneka juga. Oh ya, kita main cabut boneka juga. Tapi Biri gak sempet main karena alatnya rusak. Jadi ya gitu guys. Kita lagi mau nyari makan karena kita udah bener-bener lapar banget, kayak tepar banget. Guys, sekarang kita udah nyampe di restorannya. Kita jadinya makan di Zenbu. Kita kayaknya tiap kali nge-food selalu di Zenbu gak sih? Sekarang kita tinggal nunggu makanannya. Kayak berapa menit tadi? 15-20 menit. 15-20 menit. Dan sama dulu kita ngapain ya? Kita nge-live aja gak sih? Nge-live. Kita mau live dulu ya guys. Udah kelar makan. Ini udah habis. Sini kita sama mau refill ocha-nya. Ini sisa segini. Biri juga, kita sama loh sisanya. Oh gak ding, dikitan gue. Kita mau balik ya guys. Cocok deh buat kamu. Ih bagus deh. Shopping check. Guys, ada baju winter. Ini lucu banget. Tapi di Indo gak ada winter guys. Ini musim hujan. Ini lucu banget. Ini lucu banget. Yang cash ya. Yeah. 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 Ya. Yeah. Dan shopping guys. Kita sama balik, bye. Udah malam banget. Mau balik ke malam. Oke, Biri kita balik. Oke, mantap. I'll see you guys nanti pas udah ada di rumah. Dadah. Guys, so I'm back at my home now. Aku barusan udah mandi, cuci muka dan juga skincarean. Aku udah siap buat tidur aja sih sebenarnya. But before that, I just wanted to talk about today's sponsor, yaitu Viv. Viv is an AI-based travel vlog automatic editing app that you guys can download on Android dan juga App Store. It is very simple and easy to use, so I would say ini bener-bener cocok banget aplikasinya buat pemula. They also have so many different features yang bisa kalian pakai dan pastinya bisa ngebuat video kalian tuh jadi kelihatan lebih menarik dan juga aesthetically pleasing. As you guys already saw from my previous clip, itu ada beberapa clip yang aku edit pakai template desain dari Viv. And now I will show you guys how to make those kind of video using this Viv editing app. So the first thing yang harus kalian lakuin itu adalah ngedownload dulu si Viv application-nya. As I mentioned before, Viv ini tuh bisa kalian download di iOS dan juga di Android. So download it now cause it's free. Nah ini kalau misalnya kalian udah download, itu tinggal kalian buka aja si aplikasinya. Nah di sini yang bakal pertama kali kalian lihat itu adalah gray space kayak gini. Ini kalian bisa langsung klik aja yang add new project. Nah di sini mereka tuh ada dua option. Kalian bisa lihat di bagian pojok kiri bawah sini itu ada pilihan import dan juga kamera. Kalau pilihan kamera ini tuh kalian bisa langsung nge-take video aja dari si in-app kamera Viv-nya. Ini misalnya aku coba bikin video kayak gini.
But for today, aku bakal nge-import aja video dari galeri aku. Ini aku bakal pilih video yang tadi udah sempat aku take di mall. Terus aku pilih video yang ini. Terus ini tinggal kalian klik aja yang auto edit. Nah, di sini kalian juga bisa ngasih judul buat si vlognya. Misalnya di sini aku tulis Sister's Day Out Vlog. Terus tinggal kalian pencet aja yang confirm. Nah, di sini si Fifth App ini tuh juga bakal ngasih dua pilihan ke kalian. Itu yang pertama ada direct selection dan juga auto AI. Kalau yang direct selection tuh kalian bisa ngedit videonya sesuai dengan desain dan juga mau kalian sendiri. Tapi kalau kalian pilih yang auto AI ini, they basically will do all of the groundwork for you. They will choose a great music, trim and sync all of the videos for you. And of course, they will also add a stylish design to spice up your video. They also have so many features such as stickers, frame stickers, and transition that you guys can choose to add into your video. One of my favorite feature from them is the geotagging feature. They basically will auto-generate all of the location that you visited. So I think it is very informative, especially when you share your vlogs into Viv Fit. So here's my very first editing with Fifth's app.